Jadi di Kabupaten Kudus itu kan kita juga ada tradisi ya. Jadi untuk pemotongan khususnya ternak besar, memang untuk masyarakat Kabupaten Kudus ada kepercayaan bahwa pemotongan kita adalah dineter ternak kerbau. Itu bobotnya kisaran berapa Pak? Kurang lebih 3 kintal setengah. Yang paling berat di sini? Kurang lebih yang 4 kintal lah. Paling besar memang. Sini permasa ini rata-rata Mas. Permasa tidak ada terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Rata-rata permasa dilihat dari harganya kan seperti itu. Yang paling besar itu sampai berapa harganya? Kurang lebih 26 juta. Iya. Dari tahun lalu ini naik atau berapa? Untuk kemungkinan ini kemungkinan ya ada kenaikan dikit. Kegiatan pengobatan pemantauan menjelang Idul Adha kan ini lebih kebutuhannya cukup nanti akan melonjak ya Kak ya. Jadi terkait nanti penyakit atau mungkin PMK dan lain sebagainya, cacing hati dan lain sebagainya. Nah ini kami izin hari ini karena di KTT Maiso Suro itu salah satu sentra ternak kerbau. Di sini populasinya sekitar 50-60 ya Pak ya. Saat ini ada 60 ekor. Nah ini nanti bapak-bapak semua yang ada di sini, nanti kami dari teman-teman, ini ada dokter hewan, ada teman-teman para medis dan petugas, nanti ke kandang panjenengan untuk melakukan pengobatan dan pembelian obat cacing. Gitu ya Pak. Nanti saya ada Pak Dokter Anton, ada Pak Sidi juga nanti pasti di sana. Ini ada teman-teman lain. Nanti kita ada 3 tim. Nah, nanti monggo Pak Naskan bisa bagi bapak-bapak nanti dengan siapa supaya nanti di kandangnya bisa efektif. Mata nggih Pak nggih. Nggih. Wonten sing tambahan Mas Anton. Sekarang pakai langsung sambil jalan itu ya Pak ya, monggo lanjut. Terkait pengobatan terhadap hewan ternak ini memang dilakukan secara berkala dan rutin ya? Ya, jadi pengobatan ternak, layanan untuk kesehatan hewan di kita, salah satunya pengobatan gratis itu memang kita rutin lakukan secara periodik. Jadi yang sifatnya tindakan-tindakan preventif, kemudian pemantauan kesehatan hewan, kita lakukan secara periodik. Ada yang 1 bulan sekali, ataupun sampai dengan periode 3 bulan sekali. Tetapi jika di lapangan ditemukan kasus penyakit tertentu, maka segera kita lakukan pengobatan. Kalau ini tadi yang diberikan apa untuk hewan ternak kerbau? Ya, jadi dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu kegiatan pemantauan kesehatan hewan kita, salah satunya di kelompok tani ternak Maiso Suryo Desa Dukuh Goleng, Pasuruan Lor, untuk pemberian vitamin, kemudian tadi ditemukan juga beberapa ada yang masih terkena skabies, kita berikan obat skabies, kemudian terakhir adalah untuk pemberian obat cacing. Jadi untuk memastikan bahwa kesehatan hewan ternak yang ada di kelompok saat ini benar-benar dalam keadaan sehat, manakala nanti terjadi transaksi jual beli di peternak. Ada berapa ternak di sini tadi yang disuntik? Ya, jadi untuk di kelompok tani ternak Maiso Suryo, populasi saat ini tadi ada sekitar 60 ekor, hampir semuanya kita lakukan pemberian vitamin, namun tetapi untuk pemberian vitamin dan obat cacing. Nah, untuk kasus penyakit kita tergantung situasi dari per ekor ternaknya. Jadi total kita lakukan hari ini ada sekitar 60. Nanti rencana ke depan yang disasar kira-kira ada berapa untuk itu pemberian obat cacing dan vitamin itu nanti di mungkin di peternak-peternak lain? Ya. Jadi menjelang Idul Adha ini kita untuk pemberian vitamin sebetulnya kita sudah realisasi berarti per bulan April sampai dengan Mei kita sudah hampir 900 ekor.
itu merata baik di tingkat peternak mandiri, kemudian kelompok ternak, ataupun di tingkat pedagang ternak. Kemudian untuk pemberian obat cacing kita targetkan, karena ini juga kami keterbatasan dari obat cacingnya, maka kita target realisasi nanti sampai dengan menjelang hari Idul Adha sebanyak 200 ekor. Harapan atau tujuan kegiatan ini? Ya, jadi harapan kami dari pemerintahan salah satunya pasti adalah jaminan kesehatan hewan ternak. Menjelang Idul Adha ini, kami berharap perdagangan ternak yang khususnya dari Kabupaten Kudus adalah ternak yang memang dalam keadaan sehat, kemudian bebas penyakit, sehingga aman untuk dikonsumsi nantinya diperuntukkan di bulan di musim Hari Raya Idul Adha. Data dari Disperter sendiri untuk ternak kerbau untuk kebutuhan di Lebaran nanti untuk di Kudus sendiri ada berapa? Jadi untuk terkait dengan prediksi kebutuhan ternak kerbau untuk pemenuhan Idul Adha, kami prediksikan untuk tahun ini mungkin naik sekitar 5-10% dari data pemotongan tahun sebelumnya, berkisar sampai di 2.200 ekor. Nah, kebetulan untuk posisi pos populasi existing ternak kerbau saat ini kita ada di 1.800-an, namun tetapi kita ditopang dari pemasukan dari luar daerah. Angka prediksi kami dari hasil ternak pemasukan daerah kita prediksikan bisa sampai mencapai 3.800-an, sehingga untuk saat ini kami memastikan jaminan ketersediaannya ada dan aman. Kenapa lebih banyak kerbau dibanding sapi atau apa, mungkin tradisinya seperti apa ini? Ya, jadi di Kabupaten Kudus itu kan kita juga ada tradisian, jadi untuk pemotongan khususnya ternak besar memang untuk masyarakat Kabupaten Kudus ada kepercayaan bahwa pemotongan kita adalah di ternak kerbau. Memang ternak sapi pun sangat kecil sekali, dan realisasi kita juga setiap hari, setiap bulan Idul Adha kita hanya berkisar sekitar di 200-an ekor. Nah, ini menjadi sosial budaya khusus di Kabupaten Kudus, sehingga permintaan masyarakat pun juga mengikuti budaya sosial di kita. Jadi ternak kerbau masih menjadi dominan permintaan untuk masyarakat Kabupaten Kudus. Untuk kerbau-kerbau di sini dari Kudus sendiri atau didatangkan dari mana? Ya, jadi Kabupaten Kudus itu selain dengan budidaya perbibitan di ternak kerbaunya, kita juga masih ditopang dari luar daerah, dari beberapa lokasi daerah sentra kerbau di lintas kabupaten lain. Jadi kebutuhan kita masih separuh ya, jadi 50% kita masih dipenuhi dari luar daerah. Dari mana sumbernya? Ya, jadi kalau kerbau itu kita sebagian masih di Provinsi Jawa Timur, dari Jawa Barat, kita masih, tetapi masih dalam lingkup Jawa saja. Kami pastikan bisa mencukupi, karena saat ini pun seperti contoh ini di pedagang ternak di kita yang untuk khusus ternak kerbau, mulai bulan April, Maret-April itu sudah berangsur menambah populasi. Jadi ada yang dari Jawa Barat, kemarin setiap hari ada yang menambah 20 ekor, kemudian 15 ekor, sehingga pada saat hari H menjelang Idul Adha, populasi satu pedagang itu bisa sekitar minimal 50 sampai dengan 100 itu ready. Gitu. Untuk harganya sendiri, kerbau di sini sekitar berapa? Dijelaskan. Ya, jadi untuk kenaikan harga bobot hidup saat ini memasuki bulan Mei kita sudah naik sekitar untuk bobot hidup per kilo kita mengalami kenaikan 5.000 dari yang biasanya sekitar di 60.000 sekarang menjadi 65.000 per kilo, atau secara jogroknya itu ada kenaikan sekitar 2 juta per ekornya. Jadi mungkin yang biasanya harga 18 menjadi 20 juta. Sementara untuk kambing domba juga sama, rate kenaikannya sekitar bobot hidupnya juga 5.000 dari sapi ini juga tadi dari sekitar 53.000 55.000 sekarang menjadi 60.000 bobot hidup. Untuk jelogrok rata-rata hampir sama, per ekor mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Mulai kenaikannya kapan? Mulai awal bulan Mei. Itu tadi yang existing 1.800 ekor ya? Ini kerbau?
kerbau saja. Okay. Kerbau saja. Kebutuhan 2.200. Kebutuhan ternak kalau data pemotongan ternak itu semuanya kita satu tahun itu ada 9.600 ekor. Itu iya, satu tahun, satu momen Idul Adha. Jadi seperti tahun 2023 ya, itu 9.900 ekor. Itu terdiri dari sapi sekitar 235 ekor. Kemudian kerbaunya itu ada sekitar 2.000 sekian ekor lah, kurang lebih 2.100. Kemudian kambing itu 6.900 sekian ekor, dan sisanya domba. Domba itu hanya sekitar 95 ekor. Sehingga untuk total pemotongan 1 tahun 2023 ada 9.000 sekian ekor. Nah, prediksi kami itu setiap tahun tren kita naik sekitar 5-10%. Maka kita Kabupaten Tun Kudus kita prediksikan pemotongan di 10.100 ekor untuk tahun 2024. Mas Firman. Mengenai. Ya, Bu. Jumlah peternak di sini ada berapa? Untuk sementara ini sampai hari ini kurang lebih populasi kerbau dari kelompok ternak kerbau Masur Suro ini kurang lebih 60 ekor, Pak. Jumlah keseluruhan dari anakan, indukan sampai anakan. Itu milik warga mana saja, Pak? Itu memang untuk warga sini cuma warga Dukuh Guling, Pak. Kendala penyakit yang diidap sama kerbau untuk saat ini apa, Pak? Untuk sementara ini yang diidap penyakit kerbau itu memang yang pertama penyakit kulit termasuk kudik. Kemudian untuk yang kedua itu kemarin baru saya yang baru datang tuh kakinya agak sakit pincang, tapi setelah divaksin atau disuntikkan udah ada perbaikan minimal 50%. Tanggapan dari peternak ini atas pengobatan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan ini? Ya, memang dari anggota kelompok tani ternak kerbau Masur Suro memang banyak mengucapkan terima kasih kepada dari dinas yang terkait untuk masalah pengobatan, sehingga kerbau yang ada di kelompok tani kerbau ternak Mas Oson ini setelah ada pengobatan dari dinas sudah ada perubahan kondusif, sehat selalu gitu. Untuk persiapan nanti Idul Adha, Pak Ujah, banyak yang dipesan atau ya, siapa, Pak? Untuk sementara ini kurang lebih ada yang sudah dipesan, juga ada yang belum, Bapak. Permasalahan kan ada masih beberapa hari kan gitu. Biasa mendekati H-5 atau H-, pokoknya mendekatilah. Itu biasa dari panitia-panitia banyak datang ke sini. Tidak mengenal waktu, entah malam atau siang atau pagi atau sore, banyak ke sini. Gitu. Itu harganya si kisaran berapa sampai berapa, Pak? Seadanya belinya kisaran 20 juta atau 21, nanti jualnya 25. 24 sampai 25 setengah gitu, Pak. Itu bobotnya kisaran berapa, Pak? Kurang lebih 3 kintal setengah. Yang paling berat di sini? Kurang lebih yang 4 kintal lah. Paling besar memang sini permasa ini rata-rata, Mas. Permasa tidak ada terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Rata-rata permasa dilihat dari harganya kan seperti itu. Yang paling besar itu sampai berapa harganya di sini? Kurang lebih 26 juta. Iya. Dari tahun lalu ini naik atau berapa? Untuk kemungkinan ini kemungkinan ya ada kenaikan dikit. Iya. Untuk masalah kenaikan itu ya terutama untuk menjelang Idul Adha itu memang ada penambahan masalah yang mau dijual kepada panitia kurban. Ada peningkatan. Gitu. Di sini jadi untuk tempat penitipan juga ya, Mak. Misal udah laku terus dititipkan di sini terlebih dahulu itu seperti apa, Pak? Untuk biasanya dari panitia memang untuk walaupun jadinya hari ini tapi ambilnya pas hari ya menjelang korban itu. Seandainya besok pagi di sembelih nanti sore dikirimkan ke lokasi yang bersangkutan. Itu biasanya kalau dititipin di sini dulu ada biayanya atau tidak? Itu memang harga seandainya 20 sampai 24. Nah, itu memang pokoknya harga 24 ke menjelang hari ya. Gitu. Paringan mosin itu kalau Pak Naskan. Pak Naskan. Pak Naskan. Dalam? Kalau selaku sekretaris kelompok. Naskan untuk ternak. Nggih, kelompok tari ternak kerbau Masur Suro. Punya kerbau berapa, Pak? 4. Sudah laku semua atau untuk sementara ini memang tidak saya jual, permasalahkan induan sama anakan. Itu memang saya perkembangbiakan. Itu kan sempat kena
banjir, Pak. Nah, untuk masalah kaget. Tapi seadanya.